Pemirsa, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu nyatet objek wisata rintisan akeh bermunculan. Tapi kanggo berkembang, objek wisata kudu duwe ciri unggulan atau atraksi tampilan. Bari memperhatiakan sarana kanggo kenyamanan pengunjung. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Indramayu nyatet pirang-pirang objek wisata anyar ning Kabupaten Indramayu mulai bermunculan. Tapi objek wisata kaya Pantai Ketapang, Pantai Rembat, lan sejene durung oleh kerjasama karo pemerintah daerah, kenang masih dalam rintisan. Dari objek wisata rintisan, pengelola kudu memperhatiakan akeh hal, sing sarana kanggo pengunjung akses lan sejene. Lui-lui objek wisata kuwon kudu duwe ciri khas atau atraksi budaya, keindahan alam atau sejene. Hal kuwon kanggo daya tarik pengunjung. Sudedi Rasmadi, RCTV Indramayu. Berikutnya pemirsa, akeh cara dilakukan kanggo ngelestariaken kesenian tradisional. Ning Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Yayasan Surya Pringga Dermayu rutin ngagendakaken seni bujanggaan. Hal kian kanggo nambah literasi sing naskah asli. Kaya kian seni nyanyian bujangga naskah lontar, liukan melodi lan warna suara kang kentara dari ciri khas jenis nyanyian bujangga dermayon. Lengkingan panjang terus ninggi pas pujangga nyanyiaken unggal bait pupuh. Lui-lui umume ngegunaaken dalam siji tarikan nafas. Kaya kang dilakuaken Ki Lebe Warki, Kang Jayol ning Yayasan Surya Pringga Dermayu, Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Mereka ngebaca naskah asli, wewacaan belasan pupuh. Mulai sing pupuh Kasmarandana, Kinanti, pupuh Sinom, sampai pupuh Dandang Gula. Unggal pupuhe duwe perwatakan karo isi cerita, mulai sing kisah sampai nasehat-nasehat. Seni bujangga kang jarang ditemui sekian mulai dilestariaken penggerak Yayasan Surya Pringga Dermayu. Putri Kitarka bareng Bature ngagendakaken rutin bujanggaan, sampai mulai nerepaken ing momen-momen tertentu. Mereka ngarepaken sejene nambah literasi sing naskah kuno, rutinitas seni bujanggaan Dermayu kian dilakuaken kanggo ngelestariaken warisan budaya tanah Indramayu. Sudedi Rasmadi, RCTV Indramayu. Masih ake informasi sejene bakal kula sampai akan sawi sejeda niki. Tetap tengguwara Basa Cirebon.